Sederalun, Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau FORKI Losmawe dalam beberapa pekan terakhir meningkatkan porsi latihan terpusat bagi belasan atletnya. Langkah ini diambil untuk menetapkan pra-atlet yang nantinya akan berlaga ke ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Aceh dan juga Pekan Olahraga Nasional. Untuk Pekan Olahraga Nasional, ada dua atlet karate asal Losmawe yang akan mewakili Aceh, yakni Agus Pangestu yang bermain di kelas 84 kg putra dan M. Yahya di kelas 64 kg putra. Sementara untuk Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, ada 10 atlet mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas yang dipersiapkan untuk bertanding. Ditargetkan para atlet ini mampu meraih medali di ajang O2SN ataupun PON. Untuk mempersiapkan atlet berbagai jenjang dan juga latihan rutin buat atlet-atlet pemula khusus malam Senin dan malam Rabu. Sementara untuk TC itu kita lakukan setiap malam sore. Itu TC ada terbagi beberapa kelompok, ada atlet usia dini itu SD itu dua. Dari Losmawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.